ngerayain ulang tahun emang udah hampir kurang lebih 4 tahun selalu sama Panti Asuhan beda-beda. Kenapa? Ya karena pengen berbagi kesenangan aja sama mereka-mereka. Kan Niki juga udah yatim piatu, udah gak punya orang tua gitu. Terus kakak juga sibuk, adik juga kuliah, sekolah. Jadi mendingan bagi-bagi kebahagiaan sama adik-adik ini. Usia keberapa, Kak? 21 tahun. 31 udah pecah telur nih, udah mau ya udah mau mendekati ke 35. Tapi kalau misalkan masih 30 kan masih jauh tuh. Mungkin usia 31 tahun ini seperti apa? Anak-anak diajak, tapi dia kayaknya kejebak macet. Soalnya kakak Loli itu gak bisa izin. Jadi emang dia harus keluar jam 2 siang. Jadi adiknya Al jemput sambil nungguin. Nah, tapi sekarang udah di jalan gitu. Karena juga hujan gede banget, jadi pasti macet di jalan. Dapat kado spesial? Dapat kado mobil Mercy ikhlas S. Dari diri sendiri. Nyenangin diri sendiri aja, enggak kadonya apa ya? Ya paling dari teman-teman terdekat yang emang deket banget, terus yang emang sahabat. Yang tempat curhat kayak gitu-gitu, mereka udah nyiapin kado nanti malam gitu. Yang ngucapin pertama kali siapa nih? Hah? Yang ngucapin pertama kali Dea tuh. Accounting Niki tuh, dia pas banget 0000. Tapi emang tadi malam kebetulan ngerayainnya di lokasi syuting gitu. Jadi emang mereka kayaknya tahu nih ulang tahun, terus dikerjain di tag sampai mengulur waktu, ternyata belum di roll gitu. Jadi akhirnya ngerayainnya di lokasi, tapi teman-teman dekat Niki semua pada datang ke lokasi. Jadi ya senang gitu, nggak ada yang lupa sama Niki, mau ngeluangin waktunya malam-malam buat ke lokasi syuting gitu. Kalau Loli nggak tahu nih, tadi pagi bangun biasanya ada sesuatu di meja, tapi kayaknya dia lagi prepare mau kasih bininya. Mungkin nanti kalau udah datang ke sini dia mau ngasih apa, nggak tahu deh. Oh,